Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil 'Alamin. Wassalamualaikum, wa ala alihi Wa wa ala Wa Alaikumsalam, wa amma ba'd Sahabat Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Allah wa Alaikumsalam, wa ta'ala Selain memiliki tujuan yang sangat agung Yaitu hanya untuk beribadah, kepada Allah Subhanahu wa taala semata, yaitu tujuannya pun adalah agar kita mendapatkan ujian. Yang dengan ujian itu kita semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ujian itu kita pun dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ujian ini akan menempatkan diri kita apakah akan menjadi sebaik-baik hamba atau menjadi seburuk-buruknya hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal ayyukum ahsanu wa azizul Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kematian yang menjadikan kehidupan yang semuanya ini adalah untuk menguji kita semuanya. Siapa di antara kita yang amalnya paling bagus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sahabat, ujian ini sudah melekat, sudah satu paket ketika kita dilahirkan ke dunia ini. Jadi, kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terlalu cemas, agar tidak terlalu takut, agar tidak terlalu baper, agar tidak terlalu lebay ya dengan ujian yang datang di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat, mari kita tengok manusia-manusia hebat terdahulu, umat-umat terdahulu, para nabi, para rasul begitu hebat mereka mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka bisa lolos melewati ujian-ujian tersebut. Nabi Ibrahim diuji dengan bakaran api yang begitu panas. Akan tetapi, karena ketundukannya kepada Allah, karena kesabarannya kepada Allah, api dah jadikan dingin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sesekali ya, sahabat masuk ke dalam api, pasti sahabat pasti gosong ya, masuk ke dalam api. Sahabat yang memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun bagaimana Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun akan tetapi karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun orang-orang terdahulu, mereka bahkan ada yang sampai dibelah badannya, digergaji badannya, berat ujiannya menghadapi kehidupan ini. Tapi balasannya adalah jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Ujian pasti berganti, ujian pasti berlalu. Dan ketika kita bertakwa kepada Allah, kita sabar kepada Allah, maka apapun kondisinya, maka takwa dan kesabaran bisa menyelamatkan diri kita. Sehingga, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita terus berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan, agar diberikan kekokohan di dalam menghadapi ujian demi ujian, menghadapi semua apapun yang menurut kita itu adalah sesuatu yang memahitkan, sesuatu yang memayahkan ketika dihadapi dengan keimanan, kesabaran kepada Allah, ini akan berbuah pahala, menaikkan derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengok umat-umat terdahulu yang ujiannya lebih berat daripada kita. Sehingga mengatakan diri kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak limpahan karunia nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita Allah hanya memberikan sedikit ujian kepada kita jangan sampai jutaan nikmat itu tidak terlihat oleh mata kita selamat sahabat bersama-sama kita menuju Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah-mudahan kita dikumpulkan di jannah di surga Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.